warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ilhamar Joki Siregar. Kita sedang berada di lokasi kebun Semardona, kebun durian milik saya pribadi. Nah, hari ini hari Jumat tanggal 28 Juli 2023. Kita sedang membersihkan lahan durian. Tumbang pohon besar ini, tumbang. Yuk, semangat operator. Tancap gas. Yuk, para pencinta durian, saksikan di channel saya. Sudah bersih bagian sini, sudah bersih sekelilingnya, tinggal yang ini, kemudian itu juga dibersihkan ke atas. Semangat operator. Itu operatornya. Dia menemukan ini pohon. Cukup besar pohonnya. Nah, itu kernetnya. Tuh. Kawasan sudah steril. Nanti ini kita bersihin sedikit-sedikit top semua. Itu juga. Ini operator kayu dan juga kernetnya. Hai operator kayu,
Semangat kerja. Nah, udah dipotongnya ini kayu. Tunggu, dia menumbang kayu yang besar ini satu. Oh, udah banyak tumbangannya tuh. Dia tumbang habis bersih ini. Dia tumbang habis bersih semua. Bagus kerjanya, rapi, rapi. Ditumbang dulu bagian bawah. Atas. Good. Good choice. Sedang menumbang kayu yang besar ini. Ukurannya besar, sudah tua. Mana kah akan tumbang ini kayu? Coba tebak teman-teman. Apakah akan balik ke sini? Apa dia jauh ke sana? Dep, ke sana tumbang. Coba dulu kasih prediksi teman-teman. Kira-kira kemana akan tumbangnya kayu ini? Mari kita saksikan sama-sama. Thank you.
pokoknya cukup tinggi nih. Udah ada ini 30 tahun ini kayak pohon kayunya ini. Tinggi ya. Besar kayunya. Singsa 10.000, barnya bar 24. Lama ya. Sudah hampir tumbang teman-teman. Sudah mulai bunyi dia. Kretek, kretek.
besar kayunya ini teman-teman. Kayaknya itu cocok dijadikan papan itu kayaknya. Apa kayu gatal? Bukan kan? Banyak yang teman-teman tep. Ya kok, tapi kok belum tumbang-tumbang? Sudah bunyi. Sudah bunyi deh teman-teman. Nah, kretek-kretek.
Beginilah hasilnya setelah ditumbang dan dibersihkan areal.